Kemana berkenannya Yesus berkata kepada muridnya, jika seorang masih dianggur, ia akan menuruti firmanku, Bapakmu akan menanggungi dia. Kami akan datang kepadanya dan tidak bersama-sama dengan dia. Yang berkata, yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu tempat dari aku, rekan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi kenal, yaitu Kristus, yang akan diutus oleh Bapa dalam aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai yang aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh manusia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku dapat membawa kepadamu. Sekiranya kamu menanti aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Maksudnya adalah penghibur
roh yang mengajarkan segala sesuatu. Dan sama kita dengarkan tadi dengan jelas bahwa roh itu akan menuntun kamu, dan roh itu juga akan mengajarkan, mengingatkan segala sesuatu yang telah diketahkan atau ajarkan kepada kamu. Refleks saya tentang bacaan-bacaan hari ini. Saya belajar dari berbagai TPM dalam melakukan diskusi tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbagai yang menyangkut kehidupan. Saya pernah kecewa, malah marah ketika awal tahun 2003 ini negara TPM dibubarkan. Jadi saat malam saya waktu itu mau kesana, tapi di sana ada keputusan yang sangat bijaksana dari pemerintah waktu itu mengatakan bahwa misi di negara ini bukanlah misi jadi jangan. Itu adalah milik Allah sendiri. Kita tahu bahwa negara ini sangat membutuhkan misionaris-misionaris. Namun tidak semua harus dipertahankan. Tidak semua hal-hal yang baik kita akan doakan ke depan. Malahan tantangan juga harus kita terima dengan terbuka dan beberapa tahun kemudian penambahan itu juga diadakan termasuk rencana kedua kami juga sudah bikin kompleksnya yang bertahan satu tahun dan waktu itu kok ini kayaknya mimpi ini main-main dengan satu tahun saja di kompleksnya langsung keluar lagi. Tapi kembali kepada kawan ini di dunia ini, khususnya dalam gereja yang adalah milik Allah sendiri. Sebagai manusia, kita boleh menyewa, boleh cemas, tapi tetap berpegang pada hal-hal yang luar biasa. Contoh yang kedua, selalu menangani kalau selasa, di Makassar, Lusa, selalu ada kecemasan dalam diri para prater ketika mau meninggalkan, mau menuju Jakarta, rasanya mereka takut dikeluarkan dari Jakarta. Nasihat yang saya berikan adalah bila kamu hidup di kawasan sedapat mungkin mengikuti aturan hidup dalam waktu dan khususnya takut adikmu baik, kamu pasti akan lanjut. Karena tidak ada parameter pendidik yang bodoh mengeluarkan prater yang begitu hebat. Inilah kecemasan yang terjadi. Berhubungan dengan permasalahan gereja pertama, dalam bacaan pertama tadi, bahwa gereja itu bergerak dari Yerusalem, khususnya kita kebangkitan itu. Tadi kita ingatkan bahwa Paulus dan berjalan diutus dan sudah lama bekerja di Yerusalem. Dan ada beberapa rasul, kemungkinan terang dari 10 orang yang tidak diutus ke sana. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi wajib di sunat. Dan itu menimbulkan konflik. Dan akhirnya Paulus dan Barnabas diputuskan datang ke Yerusalem. Dan kita tahu ini terjadi kira-kira 17 tahun sesudah kebangkitan Kristus. Dan berpilih pertama di Yerusalem memutuskan beberapa hal, mungkin SOP atau sebagainya. Dan tadi kita lihat
keputusan mereka itu adalah karena Roh Kudus. Dikatakan sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kami jangan ditemukan lebih banyak beban daripada perlu. Dan nanti kita lihat bahwa Paulus secara terang-terangan menegur Petrus dan datang ke Antiochia. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat tidak perlu dipaksakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau demikian, kami itu seperti orang kafir, orang Yahudi dan kami kafir. Dan ada perkataan di sana. Karena Petrus juga mendengarkan Paulus yang mempunyai latar belakang tentang Taurat dan bagaimana dia menonjolkan orang ini percaya pertama-tama menjadi pintu kita bukan karena hukum Taurat tapi karena Kristus sendiri. Dan konsili itu terlalu banyak dipakai dan perkembangan gereja saat ini termasuk konsili Vatikan II yang terjadi di dalam gereja kita. Dan sekarang juga bisa dikatakan sinodik gereja yang memberikan kekatan Roh adalah karena tuntunan Roh Kudus banyak dan dalam hari lalu tidak berpikir melawan Roh Kudus. Dan selama ini kan sebelum sinodik para kardinal dan umat Allah. Nah, pergerakan gereja ini bisa dikatakan adalah karena tuntunan Roh Kudus agar kembali kepada semangat pentakosta atau semangat kebangkitan Kristus yang dahulu terjadi. Kita tidak mau mencoba lebih banyak tentang aturan-aturan doktrin-doktrin dan sebagainya tetapi melalui kenyataan khususnya kehidupan dalam komunitas di mana gereja dan di sana Roh itu mari didengungkan dan diperjuangkan. Ya, ada tempat yang saya dapat terangkan juga akan terjadi pada waktu kita. Tentang bagaimana melayani, menyelesaikan masalah-masalah umat. Terkadang-kadang paroki ya seperti perang. Ya kemungkinan di sana yang terjadi lah. Seperti yang kita tahu dalam perbincangan, bukan menampilkan Kristus dalam mengadakan majukan GBT dan sebagainya. Mungkin juga ada di sana doa-doa dari orang-orang yang berdoa melihat diri jauh di sana dan tetapi yang jelas hidup sebagai orang Kristen bukan saja untuk menyelesaikan masalah. Karena dan nyata kematian pada masyarakat kita tidak bisa menyelesaikan. Harus dari merasa banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi itu bagian dibaca Allah untuk mendekatkan kita kepada tidak semua orang yang punya merasa dimenangkan kepada Allah. Jadi bisa mendengarkan Roh Kudus itu penting. Dan pergerakan gereja dari bacaan pertama tadi mereka membuat solusi, membuat aturan-aturan. Termasuk saya tidak dengarkan bahwa orang-orang sakit tidak bisa mempersembahkan, memakan persembahan besar yang nanti yang diadakan untuk buah dan sebagainya. Saya menerima. Mereka juga melenturkan hukum itu bahwa sunat tiba. Jadi kita dalam perjalanan dalam kelompok kecil maupun besar sebelum melakukan sesuatu kita harus berenang memohon Tuhan guru karena ruang itu selalu bergerak
Kalau kita dari sana mengerti, itu juga akan bisa diselesaikan bila kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk merebutkan, mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak terpisah-pisah, tidak meninggalkan kesalahan kita, tidak meninggalkan kehidupan kita, tapi demi kenal karena Roh Kudus sebenarnya disadari ketika kita duduk berdoa bersama. Makanya para pastor itu referensi setiap bulan, setiap tahun mereka ada perpanjang dan sebagainya, supaya hidup mereka diarahkan, dipokuskan, mendengarkan kepada Roh Kudus, bukan kepada Roh Kudus. Amin. Semoga permohonan kita pada hari ini, nanti jemput lagi menghadapi prakosa tidak akan lebih dijawab oleh Yesus sendiri. Tuhan berkati. Amin.